atas perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas kepeduliannya terhadap pasca kebakaran Gunung Lawu. Maka beliau memerintah kepada kami untuk melaksanakan pembersihan sampah, kemudian melaksanakan penghijauan, reboisasi kembali terhadap Gunung Lawu ini. Ini adalah sangat positif bagi kita semuanya. Kami menindaklanjuti dengan mengerahkan beberapa personil baik TNI, Polri, kemudian Perhutani, Lawu DS, SAR, kemudian perguruan pencak silat, kami ajak semuanya, warga masyarakat di seputaran Gunung Lawu ini kami ajak untuk bersama-sama melaksanakan penghijauan. Sudah kami lakukan selama 6 hari ini, dimulai kemarin tanggal 15 Desember, hari Jumat, kami menanam ada sekitar 1.400-an, kemudian tanggal 16 hari Sabtu kami melanjutkan penanaman di Ngawi, di Desa Jogorogo. Demikian juga kami dibantu oleh beberapa personil dari Batalion 501, Batalion Armet 12 dari Ngawi juga, semuanya bersatu padu untuk melaksanakan penghijauan atau reboisasi Gunung Lawu ini. Dan ini akan terus kami lakukan, bahkan hari ini total dari Ngawi itu sudah 10.200 pohon yang sudah kami tanam. Itu berbagai macam tanaman, mulai dari damar, pinus, terembesi, dan pohon-pohon lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis Gunung Lawu ini. Ini kami laksanakan secara masif dan terus menerus sampai nanti selesai. Di Magetan ada di dua kecamatan, di Kecamatan Panean, kemudian di Kecamatan Plausan juga, tepatnya di Desa Sindusari, kemudian ada juga yang di Desa Endegung, kemudian ada juga di Desa Sidorejo. Kami lakukan semuanya itu secara masif dengan bersama-sama masyarakat dan komponen bangsa lainnya. Kemudian yang di wilayah Ngawi di desa daerah Wukir Bayi, di Wukir Bayi sana, itu yang terbakar banyak sekali, luas sekali. Kami menanam secara bersama-sama, dapat bantuan selain dari Perhutani, juga dari warga masyarakat, dari TNI juga, dari Polri juga, semuanya bersatu padu untuk sama-sama melaksanakan penghijauan atau reboisasi Gunung Lawu ini. Kita bertekad semuanya untuk menghijaukan Gunung Lawu supaya Gunung Lawu hijau, kemudian hutannya terlindungi, bermanfaat buat kita semuanya. Kalau hutannya bagus, kita bisa merasakan mulai dari Karanganyar, Sragen, kemudian Ngawi, Magetan, sampai ke Madiun, Ponorogo, airnya bisa kita manfaatkan sama-sama.